Okay, assalamualaikum. Aku Hakim. So korang tengah tengok YouTube channel Abis Hakim. Selalu orang panggil kroni kan. Orang asyik kata aku review pasal family kan. So kali ni aku nak keluar dari topik sikit. Aku nak review pasal, aku rasa motor ni dah lama kot. Tahun lepas tak ada lama sangat. Baru juga. Itu tahun lepas kan. CF Motor 250NK. Okay, so CF Motor 250NK. Ya, aku tahu brand ni korang tak pernah dengar. Bukan korang je tak pernah dengar, aku pun tak pernah dengar. Dan jujur, aku bawa motor pergi mana-mana pun ramai yang kata, ni motor apa? Motor apa? Ni KTM Duke ke? Dia orang salah faham. Bagi aku, istilah yang aku rasa sesuai dengan motor ni adalah sepupu jauh KTM Duke 250. Sebab apa? Sebab basically, dia brand CF Motor orang tak kenal. Tapi designer dia adalah Kiska, which is orang yang orang yang buat design untuk KTM Duke. So basically kalau korang tengok daripada jauh, dia punya design seakan-akan macam KTM Duke, cuma warna yang membezakan dia. Dan dia adalah beberapa benda yang diubah supaya tak nak bagi sama betul. Dan sebelum korang skeptical yang mengatakan CF Motor ni brand Cina tak berkualiti, aku nak cakap yang iPhone pun Cina juga tapi still berkualiti. Dan aku tak boleh nak cakap yang CF Motor ni tak berkualiti sebab aku dah test ride dan aku rasa motor dia agak solid. Okay, tapi sebelum tu aku nak berterima kasih dekat pihak Dharma DBT. Sebab apa? Sebab diorang bagi aku, diorang offer aku untuk test ride selama beberapa hari. So benda tu adalah pengalaman baru untuk aku sebab dia bagi aku test ride motor baru. Dan aku rasa berbangga lah sebab dipilih. Dan kalau ada mana-mana lagi macam Honda ke Yamaha ke nak bagi aku test ride, dipersilakan. Aku berbesar hati untuk buat review untuk korang. Okay, so aku terima kasih kat Dharma DBT lah. So apa-apa kalau korang nak beli motor CF Motor ni, korang boleh pergi kat situ. Okay, nanti aku akan masukkan contact person number kat description. Kalau apa-apa korang boleh contact kat situ. Okay, so sebabkan aku dah terlambat buat review ni, aku rasa dah ramai yang kata tentang spek dia. So ada spek dia bla 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 bla. So yang tu korang boleh google sebab banyak YouTube yang kata tu. So aku nak buat video kali ni tentang kebaikan dan keburukan motor ni. So nanti video ni aku tumpuan kepada orang yang macam tengah jadi CCTV ataupun rasa macam nak beli, macam tak nak beli, ada yang rasa macam 50-50. So video ni untuk korang lah. So bila aku dah buat point kebaikan dan keburukan ni, korang boleh decide sama ada korang nak beli atau tidak. Okay, so first, benda yang aku suka kat motor ni adalah yang korang tengok daripada jauh memang dia punya reka bentuk lah. Sebab apa? Dia punya lampu depan tu bagi aku agak moden. So dia pakai DRL. So dia punya bentuk pun lebih kurang macam Duke. Dan dia ada macam huruf H kat situ, which is aku punya nama Hafiz Hakim. So aku rasa motor kena dengan aku. So aku tak tahu korang macam mana kan, tapi bagi aku kena lah kan. Lepas tu dia punya sebabkan dia DRL, so dia agak terang berbanding motor-motor yang lain. Okay, lepas tu yang ni yang aku rasa a little things, benda-benda yang kecil tapi aku suka. Kenapa? Motor-motor contoh aku tak kata ni contoh je tau. R15 dia ada eco. Bagi aku eco tu adalah benda yang aku paling tak suka lah bila dia naked bike ataupun dia super bike. Sebab apa? Dia benda tu macam spoil gila babe. Tapi untuk saya motor ni aku tak perlu risau sebab dia dah buang eco tu. So bila dia dah buang eco ni, digantikan dengan splash guard. So tak adalah bila korang lalu kat kawasan berair, dia akan terpecik kat atas. Dan dia punya eco agak tajam ke belakang. So benda ni menampakkan dia lagi macam street bike ataupun street fighter, orang panggil kan. So bagi aku benda tu benda yang kecil, tapi aku rasa dia orang buat benda tu dengan bagus sebab tak ada eco tu. Tapi aku tak kata motor ada eco tak bagus. Dia bagus lah sebab dia boleh tapis air daripada atas. Tapi aku rasa dia better kalau tak ada eco. Dan kedudukan untuk nombor plate tu, maybe dia orang boleh letak dekat splash guard.
So benda ni dia orang dah buat dekat motor CF motor, so korang tak perlu modi ataupun apa-apalah. So benda tu aku rasa benda yang bagus untuk CF motor ni. Lepas tu yang kedua, disebabkan bentuk dia ekor dia tinggi belakang tu, dan benda tu adalah aerodynamic, so dia akan membantu korang bila korang nak pecut lah. So bagi aku rintangan angin aku dah kat situ, bagus lagi. Yang ketiga adalah exhaust dia. Exhaust dia, first aku macam tanya-tanya dekat mana exhaust dia. So rupa aku tengok exhaust dia ada underbelly, bawah belly dia tu kan. Dia punya good dia adalah dia nampak clean. Tapi bila keburukan dia adalah bila dia di situ, bila dia kat bawah tu, nanti kalau korang nak modi exhaust lain, so korang kena adjust, korang kena modi, nak kena pasang manifold dan semua bagai kan. So tu antara kebaikan dan keburukan, clean. Tapi kalau korang tukar aftermarket ni, dia akan rasa macam a bit kena modi sikit. Okay. Lepas tu, yang ni aku rasa kebanyakannya benda ni ada kat motor yang mahal. Tapi yang ni dia berjaya letak, which is hydraulic clutch. Benda apa benda ni? Benda ni adalah untuk meringankan lagi atau melembutkan lagi korang punya clutch. So jujur aku kata, bila aku pakai benda RFS yang aku pakai sekarang ni, dia punya keras. So bila aku pakai hydraulic ni, aku rasa macam weh, gila lembut weh. So kalau korang tengah dekat traffic light, lepas tu tiba korang nak, korang tak nak free gear, korang tarik clutch, bagi aku tak ada beza pun. Bagi aku dia tak beban korang pun, sebab dia memang lembut gila. So dekat situ aku rasa benda ni dah memang main point untuk orang yang selalu guna motor ni untuk daily ride ataupun kegunaan harian. Dan benda ni pun membantu korang bila korang tengah jam ataupun korang tengah stop sekejap kan. So lepas tu tarik clutch kan, so memang lembut lah. Okay. Lepas tu version yang aku try adalah standard version. Walaupun bukan full version, hanyalah standard version, tapi aku tak bersyukur. So aku tak pernah review tentang dia punya display, sebab display untuk full version berbeza. Tapi untuk display aku dapat untuk standard version adalah warna putih. Bagi aku okey juga benda tu, walaupun dia tak berwarna-warni, tapi dia punya dia punya display tu still aku nampak walaupun tengah terik, walaupun lampu putih. So bagi aku benda tu adalah a big point lah, bagus lah benda tu. Okay, next, yang ini untuk orang yang aku rasa macam contoh dia daripada Kapcai nak tukar kepada street bike ataupun motor yang lebih besar 250, aku rasa motor yang adalah sesuai. Sebab apa? Body dia ringan. Bagi aku body dia sangat ringan. Aku rasa bila aku naik Kapcai aku RFS tu dengan aku naik KTNS CF motor ni, aku rasa macam perbezaan tak banyak. Still aku boleh mencelah dengan senang, still aku boleh bawa dengan bagus lah, maksudnya kira tak ada beza sangat. So benda ni adalah korang tak akan rasa awkward bila naik motor ni. So macam aku tak ada pengalaman sangat naik motor-motor besar. So bila aku naik motor ni, aku rasa macam aku tak ada masalah untuk sesuaikan motor ni. So kira macam motor ni memang sangat sesuai untuk korang beralih. Okay, ringan. Lepas tu dia ada dua mode. Ini aku rasa macam ni pun sama juga, dia ada untuk motor-motor yang mahal. Dia ada sport mode dengan red mode. Selalunya motor-motor mahal ni ada, tapi yang ini bila motor ni dia ada buat juga mode tu, aku rasa macam canggihnya motor ni. So bagus lah, sebab dia ada buat dua variety mode kan, untuk pengguna pilih kan. Korang nak guna waktu hujan ataupun korang nak guna untuk kecut. So tak masalah itu tu. Lepas tu, ni adalah benda yang aku rasa mostly kenapa orang pilih motor ni. Kenapa harga dia lagi murah? Yes, harga dia lagi murah daripada KTM Duke. Diorang ni sepupu, tapi yang ini lagi murah daripada KTM Duke. Murah tu berapa tu korang boleh survey. Tapi bagi aku, banyak jugalah harga dia murah. So kalau korang ada bajet lebih, korang boleh angkat KTM Duke lah. Tapi kalau korang rasa bajet korang cukup-cukup, and then korang nak save untuk benda lain, aku rasa motor ni sangat sesuai untuk korang. Okay. Lepas tu, ini ada juga orang tanya aku, position ride dia macam mana. Position ride dia bagi aku sangat selesa. Dia tak terlampau bongkok, dia still bongkok tapi tak terlampau ekstrim. Dan kalau korang bawa untuk long term atau perjalanan jauh, aku rasa tak ada masalah. Sebab dia memang sangat selesa. Dia macam kita duduk standard-standard naked bike, street bike. So memang tak ada masalah untuk korang bawa jauh, perjalanan jauh. Dan benda yang aku rasa aku terkejut juga bila aku naik motor ni adalah dia punya cushion. Cushion dia lembut gila. So bila aku dah google, aku dah search, aku baru tahu dia punya cushion ni sebenarnya ada gel. So bila korang duduk, memang korang akan rasa macam ke dalam lah. Memang aku rasa lembut gila. So memang aku rasa kalau korang tak puas hati ke, aku tak tahu macam mana lembut korang cakap tu lah. So itu antara kebaikan dia. So ada kebaikan yang aku cakap tadi. So bila ada kebaikan, mesti ada keburukan. Tapi keburukan ni tak sebanyak kebaikan dia. So ni antara main point yang aku pakai
keburukan yang aku dapat selepas beberapa hari pakai. Okay, first, yang macam aku cakap tadi, kebaikan ada ringan dan keburukan aku adalah sebab ringan juga. Sebab apa? Bila body dia ringan, bila aku lalu highway, contoh ada lori ke ataupun ada kenderaan berat lalu sebelah korang, memang confirm korang akan melayang. Melayang tu macam mana? Melayang tu bukan, dia tak adalah teruk, tapi dia korang akan terasa lah angin di tangan angin tu. Lagi bila korang buat laju. So aku rasa kalau korang bawa laju dekat highway, korang akan berhati-hati lah sebab motor dia ringan. Berbeza dengan motor-motor yang berat, contoh macam Bersis kan, kan berat kan. So bila korang bawa pun, kalau korang lalu sebelah lori pun tak ada hal kan. Tapi kalau korang motor ni, still korang akan rasa macam tu yang bila lalu kena berat lah. Okay, yang kedua, side mirror. Okay, side mirror dia tu, bila aku bawa laju ataupun bila aku nak nak pecut, dia agak vibrate. Tapi tu aku tak ada masalah sebab korang sooner or later korang akan tukar juga side mirror dia. So benda tu bukan benda yang ketara sangat lah. Okay, yang ketiga, aftermarket, barang aftermarket. Okay, spare part dia tak ada masalah sebab aku rasa korang boleh, kalau korang dah beli kat kedai tu, korang, kalau ada apa-apa korang nak servis ke ataupun korang nak tukar benda, korang boleh pergi kat kedai tu. Tapi dia akan masalah bila korang nak cari benda aftermarket. Contoh dia macam ECU aftermarket. Aku rasa macam aku tak jumpa lagi. So dia agak susah kat situ. Ataupun kalau contoh korang nak modi, jika korang nak modi potong sini ke potong sana ke, barang-barang untuk kacuk memang susah nak dapat. So kalau korang pakai untuk korang guna tak ada masalah. Tapi kalau korang pakai korang nak modi, aku rasa agak masalah kat situ. Lepas tu, kelajuan. Okay, kalau korang nak banding dengan R25 memang confirm kalah lah. So aku bandingkan dengan sepupu jauh dia, which is KTM Duke. Pun dia still kalah juga. Kalah macam mana, dia tak adalah terlampau beza sangat. Tapi korang akan rasa macam, kalau korang mementingkan kelajuan, memang korang tak dapat kejar KTM Duke lah. Sebab dia ada perbezaan sikit lah. Okay, tentang kelajuan dia. Tapi kalau selamat untuk aku cakapkan adalah bila aku nak press 150, tak ada masalah. Yang tu aku boleh jamin untuk korang lah. Tapi kalau korang nak pergi sampai selaju KTM Duke atau korang nak kejar KTM Duke, maybe susah sikit lah. Okay, lepas tu tank dia, aku tak tahu tank dia plastik ataupun material lain. Tapi aku rasa sebabkan tank macam tu, dia rasa macam agak murah. Aku tak tahu lah tu aku, tapi tu personal aku. Aku tak tahu orang lain rasa macam ni, tapi bagi aku nampak macam murah lah. Tapi aku rasa benda tu korang je yang rasa. Orang lain daripada dia jauh, dia orang akan nampak macam lawa kan. So aku rasa benda tu tak masalah untuk korang. Okay, lepas tu, okay, dia ada dua mode tadi, sport mode dengan rain mode. Tapi bagi aku, aku tak guna langsung rain mode tu. Sebab apa? Sebab aku rasa benda tu macam tak test bila bawa. So maybe kalau dia boleh adapt rain mode tu ke mode yang lain, yang mode yang aku boleh pakai, maybe aku akan pakai. Tapi kalau korang tanya aku, aku pakai ke tak rain mode tu, memang tak pakai. So aku rasa macam benda tu macam ada bagus, tapi kalau tak ada pun tak apa. Macam tu lah. Okay, lepas tu, yang ni pun aku selalu keliru kedudukan horn dia dengan kedudukan mode dia. Sebab dia atas bawah, dia jauh. So kadang-kadang aku nak tekan, aku tertekan salah satu benda, aku terkeliru. Maybe ada orang juga, orang komen cakap kedudukan horn dia agak ke bawah atau agak ke kanan. Bagi aku, agak lah dia macam jauh sikit. Tapi once korang dah biasa, tu tak ada masalah. So aku rasa setiap masalah yang aku cakap tadi, dia ada problem solution dia. Setiap problem yang aku cakap tu, dia ada solution dia. So aku rasa tak ada ketara sangat kot. So still dia boleh adapt dengan korang. So kesimpulan yang aku cakap kat sini, setelah aku dah panjang sangat aku dah cakap ni, motor ni sesuai untuk orang macam ni. Motor ni sesuai untuk orang yang guna motor ni daily ride, kegunaan bandar, orang yang selalu mencelah, dan orang yang nak bawa relax tapi still boleh pick up. Ni adalah orang-orang yang sesuai untuk memiliki motor ni. Tapi kalau korang jenis yang memerlukan kelajuan 24 jam nak lalu highway, selalu lalu selalu lori, aku tak cadangkan motor ni lah sebab dia ringan. Tapi kalau lagi satu, orang yang paling sesuai adalah orang yang nak berhijrah daripada kapcai ke motor yang besar. Motor ni motor yang sesuai untuk korang walaupun dia 250. So aku rasa dia berbaloi kat situ lah. So kalau korang ada apa-apa soalan, korang boleh kata kat bawah. Dan kalau korang nak aku review motor apa-apa pun, korang boleh komen kat bawah, nanti aku akan approve korang. Aku rasa point tu sekadar tu je kot. Kalau korang ada apa-apa soalan pun, korang boleh komen kat bawah. Kalau korang ada apa-apa kata menarik pun, korang boleh komen kat bawah. So apa-apa, komen juga kat bawah. Okay, tu sahaja daripada aku. Aku Hafiz Hakim. Aku berterima kasih kepada pihak Dharma DDT. Apa-apa korang boleh contact dia. Dan aku berterima kasih dekat orang di belakang kamera aku, which is Halim Syahrin. Okay, ni brother ni. Apa-apa nanti aku akan masukkan link YouTube dekat bawah ni. Nanti korang boleh pergi kat channel dia juga. Dia pun fotografer yang dan videografer yang berbakat. Okay, itu sahaja daripada aku. Aku Hakim. Assalamualaikum.